Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja. Mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kawasan industri Krakatau Steel Cilegon. PT Krakatau Steel merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon, Banten ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan status badan usaha milik negara, PT Krakatau Steel menjadi mitra kerja Komisi 6 DPR RI. Selain itu, Komisi 6 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Maka, untuk menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 6 berkunjung ke PT Krakatau Steel, yakni PT Krakatau Steel akan mendapatkan dana talangan dari pemerintah sebesar 3 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk relaksasi pembayaran kepada para konsumennya. Dengan dana talangan tersebut, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Krakatau Steel menggunakan dana talangan untuk menjaga keberlangsungan industri baja dalam negeri dan kucuran dana tersebut diberikan dengan skema Mandatory Convertible Bond atau MCB. Ditemui usai memimpin rapat kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, PT Krakatau Steel harus menggunakan dana talangan untuk menjaga stabilitas perusahaan agar keberlangsungan industri baja dalam negeri dapat berjalan dengan baik. Hekal menambahkan, Krakatau Steel harus bisa mempertahankan profit di kuartal pertama setelah bertahun-tahun mengalami kerugian. Tentu kita berikan ini waktu itu pertimbangannya adalah mereka perlu menjaga keberlangsungan industri baja dalam negeri. Karena pembeli-pembelinya mereka ini yang sekarang juga kesulitan likuiditas. Nah, kalau pembeli-pembelinya KS mati, apalagi KS-nya. Jadi ini saling gotong royong lah untuk menyelamatkan industri ini. Nah, kenapa ini menjadi dalam bentuk MCB? Karena memang kita harus akui Krakatau Steel adalah perusahaan TBK, sehingga dia mempunyai juga pemegang-pemegang saham publik. Nah, tentu pemegang saham publik dalam kondisi ekonomi yang tidak baik mungkin juga banyak yang mengalami kesulitan. Kalau semuanya harus top up uang sekarang, mungkin ada yang nggak sanggup sehingga akan terdilusi dengan cukup masif. Nah, tentunya kita juga harus jaga para investor ini jangan dibully oleh pemerintah pada saat situasi lagi susah, pemerintah langsung masuk dan mengambil keseluruhan saham, nah investasi mereka akan begitu hilang, tapi kita kasihkan waktu. Tapi kita sama-sama pahami bahwa memang KS ini kita kasih waktu untuk hidup karena dia menjadi industri dasar yang penting. Nah, yang kita tekankan dalam kunjungan ini adalah satu, jangan sampai tersia-siakan karena ini dari tahun ke tahun KS kita dengar kok ceritanya nggak tambah baik. Nah, baru sekarang ini kita dengar bisa profit lagi setelah restrukturisasi utang yang sangat besar. Nah, peluang ini jangan sampai hilang. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana mengatakan, dana talangan yang diberikan kepada Krakatau Steel harus dipakai untuk normalisasi dan memberikan angin segar kepada pelaku industri baja Indonesia. Ananta menambahkan,
Krakatau Steel harus mampu bersaing dengan produk baja dari luar dengan meningkatkan kualitas dan menciptakan produk yang unggul. Jadi saya hanya melihat bahwa Krakatau Steel ini harus menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banten. Ya, pemerintah saat ini sangat concern terhadap Krakatau, ingin Krakatau ini hidup, dan sekarang ini diberi dana pinjaman 3 triliun. Ini saatnya dipakai oleh Krakatau untuk melakukan katakanlah normalisasi hidup dan bisa mulai merangkak dan bisa katakanlah memberikan angin segar baja di Indonesia ini. Jadi Krakatau harus mampu melahirkan produk yang unggulan seperti yang saya sampaikan itu, sehingga baja di Indonesia ini nanti akan menjadi menggunakan tulang punggungnya itu Krakatau. Kalau semua industri di Indonesia ini bahan dasarnya itu menggantungkan pada Krakatau, saya pikir Krakatau ini bisa hidup. Selain dana talangan yang diberikan, Komisi 6 DPR RI juga mendorong PT Krakatau Steel bersaing dengan produk impor agar ketahanan besi dan baja dalam negeri dapat stabil dengan dukungan regulasi yang diselaraskan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan persoalan harga jual yang tinggi dipengaruhi banyak faktor dan PT Krakatau Steel harus mengganti alat yang digunakan dengan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, pasokan bahan baku juga harus diefektifkan semaksimal mungkin penggunaannya, dan ini menjadi tugas dari manajemen direksi yang harus ditata kembali. Memang persoalan high cost ya yang ada di Krakatau Steel itu banyak faktor kalau saya lihat dari hasil kunjungan ini. Pertama, memang dari sisi persaingan dengan perusahaan lain, di mana Krakatau Steel ini kan termasuk mungkin yang cukup tua ya. Sehingga banyak juga teknologi-teknologi yang harus diperbaharui ya, untuk bisa bersaing harga. Nah, kemudian juga harus dipikirkan bagaimana persoalan pasokan bahan baku dan energi. Karena energi yang digunakan oleh Krakatau Steel misalnya, kalau dia tetap mengandalkan energi listrik itu mungkin tidak efisien. Harus coba dipikirkan atau dicarikan strategic partner untuk bisa switch ke energi yang lebih efisien itu. Dari sisi bahan baku juga saya rasa demikian. Nah, ini yang harus ditata oleh manajemen yang ada sekarang. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, PT Krakatau Steel melakukan restrukturisasi untuk menekan biaya agar bisa bersaing dan kompetitif dengan produk baja luar negeri. Kita ketahui pertama adalah Krakatau Steel ini sangat penting bagi Indonesia, sehingga ketahanan baja, ketahanan besi, industri baja dan besi ini bisa kita dapatkan karena penting. Jangan sampai ke depan kita tergantung kepada perusahaan luar yang melakukan ekspor ke kita, dan pada akhirnya kita akan tergantung dengan itu. Nah, tentu ini perlu kita jaga, itu pertama. Yang kedua juga kita tekankan kepada Krakatau Steel untuk terus melakukan restrukturisasi, mengawal kos mereka agar betul-betul bisa bersaing dan kompetitif. Karena apa? Di satu sisi kita ketahui harus ada regulasi yang memproteksi industri dalam negeri dalam bidang besi dan baja ini. Tapi di sisi lain, Krakatau Steel kita dorong untuk melakukan efisiensi, melakukan pengurangan kos-kos yang berlebih atau kos-kos yang tidak perlu, atau high cost of production ini harus betul-betul dikurangi, sehingga betul-betul akan membawa apa? Regulasinya jelas, ke depan betul-betul industri ini akan mampu bersaing di negeri sendiri. Yang kedua, kondisinya adalah kita berharap pricingnya juga akan bersaing. Selain itu, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian PT Krakatau Steel yang membukukan profit di kuartal pertama tahun 2020 senilai 1 triliun rupiah setelah 8 tahun terakhir mengalami kerugian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi langkah restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan jajaran direksi Krakatau Steel.
Martin mengharapkan laba yang diperoleh Krakatau Steel bisa berlanjut di kuartal selanjutnya dan bertahan setiap tahun pembukuan laba. Dengan demikian, ke depan Krakatau Steel tidak perlu lagi mengajukan talangan dana untuk menopang bisnis seperti tahun ini. Kita memberi apresiasi bahwa pada manajemen yang sekarang di tahun terakhir sudah membukukan laba. Tapi tentu harus bisa sustainable agar kemudian di tahun-tahun ke depan dukungan dari anggaran negara itu bisa semakin berkurang atau kalau perlu tidak perlu lagi untuk menopang bisnis dari Krakatau Steel. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana juga mengapresiasi laba yang diperoleh Krakatau Steel di kuartal pertama melalui konsep restrukturisasi dan melakukan penekanan biaya di berbagai bidang. Putu mengharapkan Krakatau Steel mampu memperkuat ketahanan produksi besi dan baja dalam negeri. Kita tentu apresiasi karena profit di kuartal pertama kemarin sudah didapatkan melalui konsep restrukturisasi dan juga melakukan penekanan-penekanan kos di berbagai bidang. Nah, kita juga berharap bahwa industri ini akan betul-betul hadir dan mampu memberikan support kepada industri dalam negeri kita, khususnya yang berhubungan dengan besi dan baja. Karena memang industri ini begitu penting untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kita ketahui juga bahwa saat ini pemerintah sedang menargetkan pembangunan infrastruktur yang begitu besar dan masif, juga persiapan-persiapan ke depan untuk pembangunan-pembangunan lainnya di sektor lain juga dalam hal support kepada industri yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian melakukan matchmaking program strategis dengan PT Krakatau Steel untuk menyelaraskan arah program dalam menjalankan bisnis baja demi melakukan penetrasi pasar baja dalam negeri yang lebih baik. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus melakukan matchmaking terkait program strategis dengan PT Krakatau Steel. Hal ini dilakukan agar terjalin bisnis baja yang linear dengan pemerintah dan dengan demikian PT Krakatau Steel dapat eksis di bidang baja nasional. Itu memang masih kita perlu membuat matchmaking gitu. Jadi pencocokan antara program atau strategi perusahaan dari Krakatau Steel dan program kementerian. Nah, ini yang harus kita bikin menjadi inline agar line bisnisnya Krakatau Steel itu tidak kemudian berjalan sendiri, karena Krakatau sebagai BUMN tentunya harusnya bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bisa inline dengan strategi industri dan perdagangan dari pemerintah Indonesia. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan industri baja harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan PT Krakatau Steel agar bisa bersaing dengan produk baja impor dan melakukan penetrasi pasar baja dalam negeri. Kita mendorong Kementerian Perdagangan agar bersinergi duduk bersama, karena kita ingin menjaga agar di industri kita ini betul-betul mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Perindustrian juga sama, mungkin saatnya momentum ini, COVID kita ketahui banyak tantangan dan kendala, tapi juga ada sebuah momentum baru, hadirnya industri dalam negeri yang kuat, berdaya saing, dan pada akhirnya mampu menjadi tuan rumah melakukan penetrasi pasar di dalam negeri. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan kami di Komisi 6 tentu secara kritis selalu akan mengawasi, karena tugas kami di parlemen kan jelas tiga, budgeting, kita ada fungsi pengawasan dan legislasi, tentu kita akan mengawal hal itu. Dan kebetulan mitra kami juga perindustrian dan perdagangan. Demikianlah kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke PT Krakatau Steel Cilegon, Banten. Seluruh informasi dan temuan yang didapat dalam kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pembenahan bagi semua pihak, khususnya dalam bidang ketahanan baja nasional agar industri baja di Indonesia bisa tetap bertahan dan bersaing secara kualitas dengan baja dari luar.